dilaporkan oleh masyarakat yang sedang melintas di jalan. Kucing tersebut masih anakan, jadi mas sendirian, masyarakat tersebut berinisiatif tamatkan. Terus masyarakat tersebut kan banyaknya tahu kalau kucing tersebut termasuk satwa yang dilindungi, maka masyarakat tersebut menyerahkan ke Bapak Rahmat. Kebetulan Bapak Rahmat ini adalah anggota kepolisian. Banyak di tempat Pak Rahmat, karena kesibukan Pak Rahmat, kucing tersebut berada di rumah Pak Rahmat kurang lebih selama seminggu. Terus setelah itu Bapak Rahmat menyerahkan ke Balai Besar KSD Aryo. Penuturan Pak Rahmat, kucing tersebut didapat di Jalan Garuda Sakti. Tersebut berjumlah 1 ekor. Saat diserahkan, kucing tersebut ya, dengan kondisi agak kurus.